Hey semua, balik lagi sama gue ya. Kali ini gue akan bagikan cara membuat tulisan atau teks berjalan ke atas di KenMaster. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe karena gratis. Langsung aja ke caranya. Kalian buka dulu KenMaster HP kalian. Sudah itu, kalian tinggal buat proyek baru di sini. Pilih 16:9. Ini hanya sebagai contoh saja. Gua pilih backgroundnya dulu. Backgroundnya ini ya. Gua panjangin dulu. Oke, kalau sudah, kalian pilih lapisan dan pilih teks. Terus tuliskan atau masukkan kata yang ingin kalian tulis. Contohnya seperti ini. Gue udah siapin ya. Kalau sudah, tinggal pilih aja. Gue spasi dulu biar enak. Ini hanya sebagai contoh tulisan saja ya. Nah, ini kan tulisannya berjalan ke atas gitu. Oke, caranya gimana, Bang? Kalian pilih geser dulu ya, tulisannya mau seperti di mana. Di misalkan. Kalau sudah, pastikan garis merah ini di paling kiri. Terus kalian pilih ini. Di sini ya. Pilih itu. Terus kalian geser ke paling ujung. Geser paling ujung ya. Nah, terus kalian naikkan tulisan tadi ke atas. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Terus kalian pilih centang. Terus kalian putar. Hasilnya seperti itu. Kalau buat ngelambatin atau cepetin gimana, Bang? Kalian tinggal geser aja ininya, tulisannya ya. Kalau buat ngelambatin, buat nyepetin kalian tinggal geser ke kiri. Itu jadi cepet banget. Kalau buat lambatin tinggal geser ke kanan. Nah, caranya seperti itu. Kalau buat gambar gimana, Bang? Caranya sama aja. Kalian tinggal pilih gambarnya. Gua contohin sekalian ya. Gua pilih gambarnya ini. Ini gua buang dulu ke sini. Ini gambarnya ya. Kalian geser dulu ke bawah. Ini misalkan gua pilih di tengah ya. Kalau sudah pilih di sini samping ini gambar kunci, pilih itu. Terus geser paling akhir. Nah. Kalau sudah kalian tinggal naikin aja. Seperti itu. Jadinya seperti ini. Nah, keren ya. Kalian tinggal panjangin atau cepetin, terserah kalian. Kalian tinggal berkreasi sesuka hati kalian. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.